istilahnya kayak gini lho. Arlur iki lur jane tepakan lur. Gak ada bekas kaki sama sekali lur. Dan lihat ikannya sudah banyak yang mati. Inilah babon-babon lur. 5 jari. 5 jari lur. Banyak lur. 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 Babon-babon nilainya lur, lihat bapaknya lur, banyak banget lur. Gak ada yang nyari lur, lur. Telat kesini lur. Padahal di sini ya gitu. Mau gimana lagi lur. Banyak ikannya di sini lur. Tapi saya telat, lebih sibuk cari di lokasi yang wilayah timur. Ini lur, perjuangan masih berlanjut di sungai kekeringan ini, sudah banyak yang mati kering lur. Itu ada ikan gabus yang mati kering, dan coba lihat ke arah sana, lewat bawah saja lur. Disini kan jikanya ada segelintir air, siapa tahu ada. Nah ini lur, sungai ini lur tinggal bangkai-bangkai ikan, ikan gabus, ikan nila, ikan sembarang kalir lur. Oh, kering kayak gini lur. Ikan nilanya lur, pastinya ada yang besar-besar, banyak pastinya ini. Telat kesini lur, pastinya banyak ikan nilanya, tapi sudah dimakan biawak dan sebagainya lur. Oke, kita kembali lur. Telat ke sini. Yang di sana tadi ada gabusnya. Kita coba pantau. Oh ya lur. Ini ada semangka-semangkaan ini katanya lur. Nah ini buah liar. Nah ini lur. Katanya manis. Nah ini buah liar ini lur. Katanya orang dulu itu makanan ular. Jadi ini kita coba makan ya. Katanya kok manis ya. Bawa apa enggak di sosmed itu, kita coba. Jadi lur, kita coba lur. Nah ini buahnya kayak gini lur. Oh iya, rasanya kayak semangka ya. Manis kayak semangka. Mirip mirip manis, ada manis-manisnya kayak semangka gitu, cuma ada pahit-pahitnya juga. Mirip semangka, ada ciri rasa-rasa khasnya semangka, ada pahit-pahitnya juga. Semoga gak beracun. Oke lur, jadi di sana tadi ada ikan gabusnya lur. Ya gak janji sih, gak jamin ikan gabus, cuma kayaknya ikan gabus. Langsung saja kita coba spill. Nah ini oh iya, ikan gabus lur, cuma ikan gabusnya ada satu. Oh, banyak sebenarnya, satu dua, cuma kecil-kecil, mati semua. Itu juga di dalam itu. Mana coba ambil kayu seperti biasa. Bentar, saya ada yang unik. Nah di dalam ini padahal atasnya kering ini, tapi masih hidup ini. Nah ini betoknya ini. Lur, masih hidup, kasihan banget lur. Ini juga di dalam ini lur. Nah ini juga tentang betul. Oh yang ini mati, tapi yang ini masih hidup, kasihan banget. Kita selamatkan.
Kalau yang ini ikan gabus mati. Lihat. Ini ikan gabus. Ikan gabus. Ini ikan gabus mati. Kecil. Terus ini juga ikan gabus mati, ini juga gabus mati. Ada yang hidup ini, gabus semua ini lho. Rata-rata gabus. Ini. Rata-rata gabus. Aduh, ketelan tanaman tadi lur. Ini mati. Ini juga mati lur. Mati lur. Mati lur, gabusnya. Gabus semua lur. Yang ini. Ini juga mati lur. Masih hidup. Dua yang masih hidup. Ini juga mati nih. Banyak nih. Satu, dua. Ini masih hidup. Ini. Ini juga masih. Ini banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekitar 10-an gabus. Oke lur, jadi ini saya lanjut di spot ini, spot yang kemarin saya raba-raba, ada ikan gabusnya besar tapi gak kena tuh lur. Sekarang saya coba lagi, saya masih penasaran sama ikan gabusnya lur. Ini saya tunggu satu minggu tapi airnya agak surut lur, surut cuma sedikit. Yang ini kita semoga kali ini kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lur, kedudukan streamer. Oke dulur, telat lur. Tadi ada ikan biawak bawa besar banget kabur ke sana lur. Jadi ini saya coba lihat cepat sana tadi yang habis diobrak-abrik biawak. Itu masih ada sisa lumpur. Biawaknya kabur. Itu rumahnya di situ dulur, lubangnya itu. Biawaknya masuk ke sini. Nah, di rumahnya ini. Ini ekornya, lur. Ada ekornya, lur. Masuk, lur. Ini ekornya, lur. Masuk. Ini bekas jeratan ya, perangkapnya pedot itu, lur. Besar di dalam sana rumahnya. Saya tangkap ekornya kabur. Ini ada kubangan ikan tapi kayaknya ikan betok tanpa puyuh. Beratnya kubangan ini yang agak kotoran biawaknya itu di sana itu, dia buang kotoran. Nah ini lor, kubangan ikannya yang habis diobrak-abrik biawak tadi. Ini ada darah juga. Darah apa ini? Mungkin darah ikan. Coba sepil ikan apa saja di sini, dalam sini. Apakah ada gabusnya atau cuma ikan papuyo? Ternyata ikan papuyo semua.
puyuh. Terus kita lanjut cari lokasi lain. Oke lur, jadi ini karena saya mumpung bawa jala, sekalian saya coba jala di sini nih. Kayaknya kok apa itu meyakinkan, itu keruh-keruh itu entah ikan apa. Coba aja lur, jadi supaya menghilangkan rasa penasaran. Langsung aja kita coba jala saja lur. Siapa tahu ada ikan yang istimewa. Semoga ya tidak hanya ikan betok. Karena ya pastinya mayoritas ikan betok. Jadi kita coba jala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyeruk kabeh ini lur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ini di sini. Yang jala ya kok ini kok kabelnya nih ya apa ya, lama gak jala. Efek lama tidak jala ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ikan cepret lur, mujahir cepet ternyata. Saya kira dalam, ternyata ikan mujahirnya banyak lur. Lihat ikan mujahir ini, sama ikan tapuyu. Ikan mujair nilai, ada ikan tapuyu juga. Tapuyunya lumayan besar. Mujair banyak mujairnya. Kecil-kecil. Ternyata ikan papuyu ikan papuyu sama mujair kecil-kecil ini lur. Inilah juga lur. Ini potensi ada ikan nilainya besar nih lur. Ini papuyunya ini lumayan besar nih. Ini kok mati nih, aneh, mungkin kepanasan. Ini juga masih hidup.
Aku kecil-kecil kan nyelur. Dateran. Sungai yang kekeringan. Oke, Dur. Jadi kita lanjut ke sungai yang kekeringan ini, Dur. Ini terlihat nampak ada ikan apa saja itu, Dur. Kayaknya ikan sontoloyo ya semua ini. Coba cek. Kayaknya sih ikan sontoloyo ya semua. Kubangan tinggal itu kubangannya. Masih di sana sampai kubangan. Di sana juga ya kubangan. Coba lihat ikan sontoloyo ya, tahu ikan apa ini? Ternyata ikan sontoloyo. Sontoloyo semuanya, Lur. Fish. Yang sebelah sana. Sebelah sini. Ikan papuyu. Papuyu ini ada gabusnya satu ini. Nah, ini. Masuk. Malah masuk loh. Ya, tuh. Gabusnya kecil. Ada gabusnya tapi kecil. Tinggal saja kecil. Yang sebelah sana loh. Tapi semua lur. Jadi kita ke arah sana lur. Oke lur. Jadi ini ikannya itu bergelembangan kekeringan babon-babon ini. Tapi babon-babon ikan sapu-sapu lur. Ini bayangkan kalau ikan gabus semua ini gimana ini? Bayangkan loh. Bayangkan kalau ikan gabus semua ini. Auto kaya. Bayangnya kok ikan sapu-sapu semua. Semua. Babon-babon. Sapu-sapunya. Oke, lanjut. Itu lho, kayaknya ikan gabus itu. Kayaknya kita coba spill saja lho, langsung gak pakai lama, karena kalau lama-kelama nanti kesorean. Kayaknya sih gabus. Kalau yang ini sudah kering total. Gitu. Gabus atau
ikan sontoloyo. Kayaknya sih ikan sontoloyo. Ternyata ikan sontoloyo semua lur. Ikan sontoloyo. Ikan sontoloyo. Oke. Ternyata ikan sontoloyo ini ada ikan betutu ini kayaknya. Ini ikan betutu ini. Kocil. Betutu. Padahal di sini tahun kemarin itu banyak ikan silinya. Ikan sili, ikan gabus. Tapi tahun ini ikan sontoloyo semuanya. Oke lur, kita lanjut. Oke lur, jadi ini hasilnya. Oh ya, ini lihat. Saya bawa banyak botol ini lur. Ini. Ini untuk membersihkan diri nih. Kalau gak ada, karena gak ada air. Kalau gak bawa botol gini, gak bisa membersihkan diri dari lumpur lur. Dan ini hasilnya lur. Hasilnya memprihatinkan. Karena ini kan gabusnya yang kecil-kecil tadi, ini ikan papuyunya ini. Terus ini gabusnya ada yang mati. Merah-merah gabusnya ini. Kita pisahkan ya. Dari ikan papuyanya kita pisahkan. Kalau gak dipisah itu bakal mati kan gabusnya ini. Jadi ikan papuyanya ini lur, dan ikan gabusnya yang mati. Ini yang besar ini mati. Betutunya bersihkan dulu dari iler-iler. Jadi ini saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ikan gabus sama ini papuyanya sama ikan betutu dua ini. Tadi karena carinya cuma sebentar karena sendirian tadi lur. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu serta dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.